Sim salabim, jadi apa? Prok prok prok. Oh siap, melayang guys. Oke guys, aku pengen kamu yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe. Tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, subscribe. Join the Believers. Subscribe karena kita adalah Believers. Oke guys, hari ini kita punya 3 alat keren dan bisa dibilang sulap juga guys. Oke, kita bakalan mulai. Oke, ini dia alat pertama. Ini adalah lampu magic guys, lampu tukang sihir gitu ya. Ya, kita buka dulu. Aduh, susah sekali. Nah, di sini kalian bisa menggunakan baterai A3, ada 3-4 buah. Ada kabelnya di sini guys, dicolokkan ke listrik gitu ya. Kalau kalian mau jadi penyihir gitu ya, dan kita bisa ambil yang namanya power bank, kita colokkan aja di sini guys. Nah, kita sudah bisa jadi penyihir loh. Oke guys, lampunya sudah hidup kayak gini jadinya, dan kita bakalan meramal di sini. Anjay. Ini biasanya lampu-lampu dipakai tukang sihir di film-film, dan keunikannya jika kita tempelkan tangan di sini, dia bakalan kayak listriknya mengalir ke tangan kita, guys. Lihat, listriknya kayak mengalir ke tangan kita loh. Oh, dilepas lagi. Dipegang lagi. Oh my god, lihat. Wow, keren. Oh my god. Mungkin kalau lampunya dimatiin bisa lebih keren ya. Iya, yeah. Oh, kita disetrum. Ya, yeah, kita disetrum. Kekuatan dari lampu ini sudah masuk ke dalam tangan saya, guys. Lihat, wah. Sebenarnya kalau kita pegang ini nggak kerasa apa-apa sih, tapi efeknya keren sih. Lihat, efeknya keren, guys. Oke, kalau kalian suka lampu sulap ini, lampu penyihir, jangan lupa klik like, guys. Apa ini, guys? Ada bola dunia. Dan ada huruf C, dan kita juga punya kabel guys. Oke, ini adalah alat ya semi magic lah guys ya. Ini bola dunia ini bisa terbang guys, bisa melayang dengan alat ini ya. Oke, caranya kita pertama butuh colokan guys. Jadi di tempat kalian harus ada colokannya. Nah, jadinya kayak gini guys. Dia bakalan hidup dan ada kayak lampu warna-warni di sini ya. Kayak pelangi gitu. Dan caranya biar bola dunia ini mengambang guys, kita menggunakan alat ini. Ini seperti ya plastik biasa sih ini ya. Oke. Oke, sudah kayak gitu. Dan kita bakalan ambil ininya guys. Simsalabim, jadi apa? Prok prok prok. Oh siap. Melayang guys. Melayang. Dan kita bakalan coba putar. Wah, berputar loh. Berputar loh. Keren. Kasih like. Nah, ini bola dunia yang keren guys. Semi sulap ya. Dia bisa mengambang melayang kayak gini karena ada gaya magnetnya guys. Di dalam bola ini, di kutub selatannya, di kutub utaranya ada magnet. Kemudian di dalam sini juga ada magnet guys. Makanya kita perlu listrik untuk menghidupkan magnet yang ada di sini gitu ya. Oke, keren. Mantap. Kalau kita sentuh sedikit aja maka jadinya kayak gini guys. Oh, dia bakalan menempel di atas dan kita bisa... Oke, ini kayak gitu guys. Oke. Dan kita harus pas ya. Nah, gaya tolak menolaknya ada di sini. Nah, kayak gini, klik like ya. Jika kalian suka alat ini guys. Oh, apa ini guys? Nah, ini adalah alat sulap pengganda uang guys. Kalian nggak percaya uang kalian bisa digandakan oleh alat ini? Kita bakalan coba langsung praktekkan guys ya. Kita bakalan coba uang ini menjadi 50 kali lipat guys. Artinya ya berapa sih 50 kali lipat itu? Kalian coba hitung sendiri ya. Oke, caranya kita tinggal masukkan aja uangnya kayak gini. Kayak di ATM gitu ya. Uangnya dilurusin dulu, dilurusin dulu, dirapi-rapiin dulu uangnya guys. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, kayak gini. Dan kalian tinggal tunggu uang kalian jadi ganda gitu ya. Simsalabim, jadi apa? Prok prok prok. Oke, kita putar di sini guys. Oh, siap. Oke. Oh, siap guys. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oh, wah. Jadi guys, jadi guys. Jadi guys, jadi. Oke, kalian bisa lihat dari sini ya. Oke, kalian bisa lihat itu guys. Puter terus. Puter terus. Puter. Oke.
Oh, wah, wah, wah guys, lihat. Ya, ini uangnya loh, uangnya loh. Ih, siap. Mantap, 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 mantap. Hey, yeay, yeay. Wah, jadi guys. Wah, jadi 100 ribu guys, mantap. 50 kali lipat dari 2000 adalah 100 ribu kali kayaknya ya. Awalnya kita masukkan dulu uangnya di sini guys, terserah di sini ataupun di sini bebas ya. Kalian masukkan aja dulu dan kita bakalan putar ini guys sampai uangnya masuk semua. Nggak semua sih, kelihatan dikit aja, oke. Dan kita masukkan uangnya ke bagian sini. Usahakan misal gambarnya sama guys ya, biar nggak terlalu bohong gitu kelihatan. Dan kita tinggal putar ini sebaliknya. Kalau kita putar, maka uang yang tadi bakalan keluar dan uang yang baru bakalan masuk guys. Oh my god, keren. Kasih like. Rahasianya ada di ini guys. Di sini ada kayak kain gitu ya. Kalian bisa lihat ada kainnya ini, uangnya sebenarnya menggumpal di sini guys ya. Biar kalian tahu aja gitu, nggak ketipu sama sulap-sulap. Bodong, 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 bodong. Itu dia uangnya keluar yang 2000 tadi guys, oke? Kalau kalian suka alat sulap ini, jangan lupa klik like guys ya. Ini kok susah? Oke, oke guys, ini dia alat-alat sulap, semi-sulap yang sudah kita review tadi. Di sini ada bola dunia melayang, ada alat pengganda uang, dan ada lampu magic sihir guys. Dari ketiga alat ini, alat mana yang kalian suka guys? Coba kalian komentar di bawah ya. Dan oke, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.